jalur ya. Salah jalur kita. Enggak, memang mungkin sengaja kali. Kalau yang ke arah sana pasti enggak lewat tol. Enggak. Mungkin di belah sana kali ya. Atau enggak? Berarti sana dibuka. Kebalik jalannya. Oh, ini jembatan apa ini? Mas. Ini apa? Desa berarti ini, Pak. Belah desa nih. Jalan desa. Tadi ini kan ada sebelumnya ada jalan. Ini rumahnya rumah jadul banget ini. Belah desa berarti sebelumnya memang ada desa. Iya, sama jalan emang. Rasa di luar negeri kan? Sebelah kanan kan? Ini padi, Mai. Itu padi itu apa namanya? Padi gogo. Padi gogo. Padi apa gogo? Dari sejam langsung jadi setengah jam. 11 kilo lagi. Tadi kan 0. Sekarang masuk ke dimasak sampai 400. Tiret. Rumah-rumahnya rumah bata semua loh. Kanan. Berapa kalong mana aja itu kan kanan tadi belum jadi. Ini kita mau masuk jalur yang benar nih. Ini orang nyoba jalan kali ya naik motor di sini. Halo. Lihat-lihat kali aja ada Daniel di sini. Mereka lagi ngerjain ginian dia. Ini sih enggak. Ya harusnya memang Daniel di kantor sih. Cuman kali aja ini lagi ngantin ini. Ini Den, Daniel yang jadi punya proyek ya? Enggak. Jangannya berarti keluar. Oke, kita udah normal di jalur yang baik. Kembali ke jalur yang dibikin kali. Tadi sesak jalurnya. Tapi ini kan ke Semarang juga, Bang. Belum kali tadi yang ini kali yang di arah laut itu kali. Mana ini? Kanan kiri sama kan? Cepat ke tempat membahas.
tolnya udah jadi semua kan. Emang nyambung ke tol itu? Tol Tegal. Tiba-tiba jadi 4 kilo. Gue nyasar. Ada di jalan. Cerita sama tempat ayo. Jam berapa, jam berapanya dia buka? Halo. Makasih. Makasih ya, masih gratis. Makasih. Makasih, makasih. Sering-sering ya. Makasih. Makasih, makasih. Nah, ini fungsionalnya enggak ada. Makasih. Jam-jamnya di sini. Siapa gue? Itu orang yang lewat-lewat itu orang yang nganuin jalanan tuh. Jadi 9 menit dong. Setengah jam gak nyampe. Setengah jam gak nyampe, man. Dari tulisannya 1 jam.